Oke, Dik, jadi gua hari ini pengen ngerepotin lu berhubung ini kan konten gua gabut otomotif. Oke. Jadi gua hari ini pengen sekalian mengasah ilmunya lu sih jujurnya nih. Gua enggak bisa ngedit tapi, Pak. Wah, lu suka nipu-nipu di media. Perlu tak gua bocorin semua? Gua ya, yang penting gak nipu cewek lah. Oke. Di saat dia dimiliki yang lain, lu gak rela kan? Nggak, nah, gue tuh tahu di gue udah connect maksud lu apa. Ada yang lagi berbahagia, guys. Jadi, gue konsepnya gini. Gue kan baru beli helm. Bisa dibilang ini helm oh, yang biru, gue pikir gua biru, John. Iya, gue udah siapin. Karena gue punya motor anak baru lah ya. Warnanya okay. Kan biru tuh, yeah, kalian tahu kan. Mostly motor lu sekarang biru, udah 3 biji tuh. Yes, ya. Jadi gua mau bikin, karena berhubung gua ambil Scott Ram 4 alias ini yang kayak Arai. Oh, dia ada siraliknya bagus ya. Tuh, kayak Arai RX. Iya, lu tinggal lain-lain. Ininya sih udah sama ya. Dan gua kira, gua liat tuh fan-nya sama, all function tuh ya. Jadi, lu beli ukuran apa nih? Ini universal, gua gak tanya. Cuman kalau di kepala gua sih pas gak tuh. Soalnya tau gua ini dia downsize ya? Downsize, tadi sih dipakai sama si Ugi sama Kak Gita agak. Kalau Ugi pas, kalau Kak Gita agak lumayan. Kalau Kak Gita kan banyak pikiran tuh, jadi gede malah ya. Susah orang tua emang. Iya, maksud orang tua sih. Nah, jadi gini, kalau dipakai di gua. Oke sih. Oke, pas kok di ini. Jadi, gua pengen, karena gua penggemar Arai juga, dan ini copycatnya Arai. Iya, sama banget. Gua pengen bikin temanya adalah Nakagami. Nakasuka atau Nakagami ya? Nakagami. Plus, karena biru identiknya dengan karakter Doraemon, gue pengen gabungin dua aliran tersebut. Di Doraemon ini gitu? Nah, jadi gini, gue pengen buka dulu di Google. Kalau Arai itu ada ciri khasnya yang Nakagami. Ah, bener. Bukan. Nakasuka. Gue agak sedikit. Ini. Nakasuka. Oke. Oh, yang itu. Bukan yang ini, guys. Bukan. Ini emang semua suka. Especially cowok sih, guys. Jadi enggak bercanda. Gini. Gua tahu namanya ciri khas helm Arai itu lu pernah lihat enggak sih yang ada mata-mataan begini? Oh, yang ada mata nah, itu. Nah, jadi gua pengen elu di Google ambil gambar ini. Jadi ini nih ada, lu coba tulis Nakasuka PNG. Jadi gua enggak usah bikin begini dong harusnya. Bikin tetap karena untuk simulasinya nanti setelah desainnya udah ketemu baru tuh kita ukuran scalingnya kan. Kita ngukur di helmnya misalkan dari titik ini ke titik ini nih visor nih yang gua mau hias gitu. Jadi nah, Nakasuka lu tulis PNG, PNG biar lu enggak repot. Nih. Logo. Logo. Jadi gue mau ambil font ininya nih, matanya. Ini. Yes. Nah, lu imajinasi dulu nih sekalian buat yang nonton. Jadi kombinasinya ini adalah Nakasuka, ciri khasnya si Arai. Bener nggak? Nah, gue pengen gabungin ke Doraemon. Doraemon. Jadi Doraemon. Jadi yang perlu lu bentuk adalah si putih-putih ininya. Jadi ini nih putih. Putih, ada outline strip warna hitam kan? Jadi gue mau ngambil wilayah ininya aja nih. Mata, hidung, sama ini, bagian mulut. Bisa harus ada kali ya, biar bagus ya? Ya kalau bisa, boleh. Jadi gue pengen segini nih, ibaratkan wilayah mulut. Paling kalau mau sih, Saka suka ini disini. Merah nih sama sini. Enggak, gue mau merahnya di sini. Oh, di situ bulet. Doang. Jadi hidungnya tuh kepotong. Hidungnya kepotong, oke. Okay. Tetep ciri khasnya tuh Nakasuka, tapi Doraemon. Ya. Jadi kita yang lurus dulu kali. Nah ini andai kata ini aja lu ambil nih kan. Lumayan gini. Ini lucu sih. Ini. Jadi nanti matanya si Doraemonnya kita ganti Nakasuka gitu di prinsipnya gitu. Oke. Jadi ini bakal. Ini lucu kali Vin. Boleh. Nah warnanya juga mirip John. Ini kali ya. Boleh. Sekalian ngedip gitu jadinya. Ya biar nggak biasa gitu. Oke. Jadi gitu. Berhubung guys, jadi kalian tuh bisa sembari ini menjadi inspirasi
buat kalian dalam menghias helm gitu ya. Dan gue juga mau nantang kemampuan si Diki dalam mendesain. Jadi konsep desain itu yang gue pelajari lagi. Kita itu harus tahu sejarah silsilah dari barang tersebut, apa yang kita konsepkan sehingga kita terapkan dan kita kawinkan alias kolaborasi nih. Jadi ini namanya helm Arai X Doraemon. What? Bener gak sih? Okay. Iya dong, secara gak langsung kan pasti begitu, Pak. Dan gue bikin mereknya nanti jadi Anjay. Anjay. Ya, bukan Arai. Jadi helm Anjay ciptaan Earth di Gabut Otomotif volume 4. So, stay tune dan lihat prosesnya satu persatu, guys. Bye-bye. Jadi ini sekarang kita udah OTW, udah bawa helm. Jadi nanti kita mau stikerin langsung helmnya yang kemarin udah di desain. Jadi tadi gue mau ukur-ukur doang helmnya, terus dikirim ke sana suruh bikin nanti tempel sendiri. Tapi berhubung gue punya pengalaman buruk dengan penempelan stiker, pagi ini helm bulet-bulet susah. Jadi leh, memutusin buat langsung sana aja, diukur langsung sama orangnya, gue anterin helmnya. Nanti mudah-mudahan sih lagi kosong ya, jadi bisa langsung dikerjain. Kalau kagak bisa langsung dikerjain ya udah kerjain aja, makan jamblang ya lagi. Oke, gue sekarang sama Rugi ini udah ganti kameramennya karena Kak Gita lagi tumbang alias manusia kuat itu. Gita udah gak bisa lagi karena udah tumbang deh. Jadi cuaca guys, hati-hati banget, kalian jangan lupa pakai masker atau apapun yang prokes kesehatan. Jadi selain COVID itu, cuaca juga enak banget ya Ki ya. Cuaca enak banget, jadi jaga deh, gue gak pake masker, gue lebih sering masker ya. Tapi ya ini perlu gue ngomong dulu daripada nge-stress gampang-gampangnya. Oke, jadi mungkin langsung kita skip aja ya. Oke guys, gue lakukan kebodohan. Jadi selama ini yang gue pikir di WA sama gue, sama temennya Kak Gita tuh sama. Jadi waktu itu kan yang pas lagi kita lihat Novo, Kak Gita ngomong tuh, "Dik, ini nih, pasir ke bengkel, kayaknya sih asli tuh temen kita." Gue dengan bodohnya tuh mikir, oh ini biasanya sering ke bengkel nih, si abe-abe, bengkel stiker. Nah udah kan, tadi nyampe nih, untungnya yang punya tadi namanya stiker itu ownernya belum datang yang pegang komputer, jadi bisa cabut dulu nih. Jadi tadi gue lihat kan namanya tuh bukan bengkel stiker, stiker lah, ini bukan biasa ya. Gue nanya, "Mas, A-nya udah datang belum?" "Belum." Kabur gitu. Jadi ini kita, langganan kita, temen gue emang baru pertama kali akhirnya ke tokonya. Biasanya gue via WA doang, masih di Gojek. Nah ini tokonya nih, bengkel stiker si Sepot nih. Jadi gue biasa bikin sini nih, kalau bikin buat stiker-stiker di mobil yang stripping tuh di sini. Jadi akhirnya kita nyampe, ini gue udah bawa helmnya, gue udah bawa desainnya, nanti kita tinggal desain ulang aja di sini.
Mudah-mudahan sih lagi sepi nih ya, jadi bisa langsung. Oh, kita doain sepi ya, jahat ya. Mudah-mudahan sih lagi senggang gitu, jadi bisa langsung dipasangin. So ya, yeah, langsung aja kita ke dalam. Kita udah sampai tempat bengkelnya, bengkel stikernya. Kita mau lihat nih udah sampai mana kerjaannya. Mudah-mudahan udah mau beres, jadi kita tungguin sampai beres. Terus langsung kita suruh Afif pasang malam galing bambu. Terus dia mau terbang, katanya karena bisa seberang. Oke, okay, so ini dia bengkelnya. Langsung aja kita masuk ya. Thank you.
Oke guys, akhirnya beres. Tinggal pasang kacanya, rada belum bener sih tadi. Tapi maksudnya udah selesai si Anjay, Anjay Doraemon. Tutupan kaca ya sebenarnya, kacanya harus kayaknya mending ya. Jadi ini 2 hari pengerjaan beres. Sehari itu buat ngedit sih, sehari lagi masang, memasangnya susah banget. Jadi gue saranin kalian yang mau kayak gini sebenarnya lebih ke airbrush kali ya. Semua stiker susah banget dan kurang rapi sih, jadi kalau dilihat gini ya bagus ya, maksudnya udah kelihatan ini Doraemon gitu. So tinggal kita tungguin Calvin, pasti ini anak ini bocah ntar ngomong jelas airbrush aja kalau gitu. Soalnya guys, ini kalau stiker kali ada beberapa stiker yang bisa printing bagus gitu ya, maksudnya yang bener-bener kayak pasti nah itu bagus sih. Cuman kalau printing kemarin gue ngobrol sama bengkel stikernya, katanya kalau printing itu bisa fade out alias bisa fading gitu, bisa luntur. Kalau ini nggak bakal luntur, soalnya kalau helm kan lu naik motor kejemur paling atas gitu, terus lu kalau lagi parkir kejemur, jadi ya bagus sekali gitu ya. Tapi overall untuk looknya sih udah keren banget. Oke, sekarang kita langsung tunjukin Calvin, kita lihat gimana reaksinya dan singkatin tempat ini berarti beres. Oke, sampai ketemu di bengkel guys.